Pompeii sudah mewarnai Asia selama 50 tahun ini. Dan kita lihat untuk 50 tahun ke ini, anak-anak menjadi dewasa lebih cepat dari karena juga dunia internet, dunia iklan itu makin lama makin banyak. Jadi kita mau menjaga pewarnaan dan kepolosan dunia anak-anak ini lebih lama. Kita lihat TKKU, program ini sangat baik untuk anak-anak. Dan program TKKU mengajar anak-anak supaya mereka lebih positif, lebih sehat, lebih aktif, dan lebih seimbang dalam kehidupan. Dengan itu, kita mendukung program ini supaya dunia anak tetap berwarna dan tetap innocent. Hari berikutnya, aku sudah ada di TK Anggrek lagi. Dan sekarang aku sedang bikin gambar rumah pada dinding. Coba pakai tangan langsung untuk mewarnai. Aduh anak-anak, mengapa menggunakan tangan mengecatnya? Cat tidak bagus buat kesehatan kamu dan nanti tidak hilang. Coba lihat tangan kamu. Halo, anak-anak lagi ngapain, Bu? Sedang menggambar, tapi dia menggunakan tangan. Oh, gitu, Bu. Jangan khawatir, Bu. Cat Nippon Spotless dari Nippon Paint ini adalah cat revolusioner anti noda yang rendah bau dan aman bagi keluarga. Jadi, kalau terkena tangan ini, tidak apa-apa. Karena cat ini telah mendapat sertifikat Green Label dari Singapura yang sudah dijamin aman bagi seluruh keluarga. Harapan kami untuk TK kami ini dengan kedatangan Nippon Paint dan Ocena, mudah-mudahan belajar anak kami lebih bersemangat lagi, lebih kreatif lagi, dan untuk guru-gurunya pun lebih kreatif. Harapan saya itu semua bisa terwujud dan anak-anak bisa belajar dengan nyaman, bisa mengikuti kegiatan apa yang kita berikan setiap hari. Sedikit lagi pekerjaan mencat ulang dinding TK kelas anggrek segera selesai. Pasti kalian penasaran kan ingin melihat hasilnya? Nah, jangan kemana-mana dulu ya, cerita TKKU akan segera kembali. Ya, harapan saya sebagai ketua wali murid dan orang tua yang lainnya, semoga dengan adanya kerjasama Nippon Paint dan O-Channel ini, anak-anak atau murid-murid TK dan PAUD ini lebih bersemangat untuk sekolah dan lebih nyaman untuk menerima pelajaran. Ini huruf apa?
Ya, benar. A untuk apple.